Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sekarang kita mau wisata ke atas puncak bukit sana guys. Ada yang tahu nggak ini di mana? Nah, pasti pada penasaran kan? Nah, jadi jangan lupa ikuti video ini sampai selesai ya, karena kita bakalan wisata ke salah satu tempat yang viral dan terbaru di Alahan Panjang Kabupaten Solo. Nah, sebelum melanjutkan nonton video ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe Rizka Haha Channel. Jadi guys, kali ini kita mau jalan-jalan ke atas puncak bukit sana guys. Itu namanya adalah Bukit Campai. Jadi kita mau jalan-jalan ke tempat wisata yang viral banget dan paling baru di Alam Panjang, yang bernama Campai Hill, yang terletak di atas puncak Bukit Campai guys. Nah, yang di sebelah kanan kita ini adalah Danau Kembar Alahan Panjang, guys. Jadi, di sini persimpangannya, kita belok kiri menuju ke arah Campai Hill. Nah, pada video kali ini, kita akan memperlihatkan rute lengkap menuju ke Campai Hill-nya, guys. Nah, seperti yang kita lihat sekarang ya. Jadi, jalanan menuju ke Campai Hill ini cukup terjal karena namanya juga kita mendaki bukit ya guys. Nah, jadi kalau teman-teman mau berkunjung ke sini, pastikan kondisi kendaraan dan juga supirnya itu dalam kondisi yang prima ya guys. Nah, ini dia penampakan jalan menuju ke Campai Hill guys. Jadi kita akan menuju ke atas puncak bukit yang di sana, guys. Nah, ini dia persimpangannya, guys. Ini namanya Simpang Sayu ya. Nah, di sini ada petunjuk arahnya belok kiri menuju ke Campai Hill. Itu kira-kira lebih kurang 1 km menuju ke atas puncaknya, guys. Nah, jadi memang Campai Hill ini belum selesai 100% ya, guys. Tapi kita sudah bisa untuk berkunjung ke sini. Walaupun jalanannya juga masih tanah ya guys saat kita berkunjung ke sini, dan itu masih dalam tahap pengecoran. Tapi karena kita penasaran banget seperti apa view di atas Campai Hill ini, jadi kita nggak sabaran untuk menunggu selesai 100%. Jadi kita nekat untuk naik sekarang. Jadi kalau teman-teman mau juga datang ke Campai Hill ini, pastikan cuaca dalam kondisi yang cerah ya, atau tidak hujan, biar jalanannya tetap bisa kita lalui dengan lancar karena masih tanah guys. Masya Allah banget guys, di sini udah mulai terlihat keindahannya guys. Walaupun kita masih separuh jalan, itu masih tinggi ke atas guys, kita harus nanjak terus ya. Jadi Campai Hill ini guys, katanya kita di atas itu bisa lihat 4 danau dan 4 gunung, yaitu danau di atas, danau di bawah, danau Talang, dan juga danau Singkara, serta 4 gunung yaitu Gunung Talang, Gunung Kerinci, Gunung Merapi, dan juga Gunung Singgalang guys. Jadi penasaran banget kan seperti apa sih view di atas Campai Hill ini. Nah, di sini aja udah indah banget ya, Masya Allah, luar biasa. Nah, sekarang kita udah masuk gerbangnya guys.
Ini bermerknya Chinangkia, jadi tiket masuknya itu 20 per orang dan juga mobil 10.000. Kenapa Chinangkia? Karena itu pengelolanya masih satu manajemen atau pemiliknya juga sama dengan yang pemilik tempat wisata Bukit Chinangkia, guys. Nah, kalau yang di sebelah kanan kita ini yang masih dalam tahap pembuatan atau finishing, guys, ini adalah tempat arena permainannya, guys. Dan sepertinya juga mirip-mirip dengan yang ada di Bukit Chinangkia. Tapi belum selesai 100% ya, guys. Nah, ini sekarang kita menuju ke resortnya atau ke villa. Nah, bisa teman-teman lihat di sini masih terlihat banyak alat berat dan juga masih banyak para pekerja yang masih bekerja untuk proses penyelesaian dari Chambayil ini, guys. Nah, ini yang di depan kita ini adalah resortnya atau villanya, guys. Kalau kita lihat ini sudah sepertinya sudah hampir selesai ya, guys. Nah, di depannya juga sudah ditanami beberapa pohon dan tamannya juga sudah terlihat cantik ya, guys. Yuk kita lihat dulu villanya seperti apa. Udah penasaran kan? Sama seperti saya juga penasaran, pengen menginap di sini, guys. Tapi sepertinya ini belum bisa karena belum asik juga karena belum selesai 100% ya kan. Kita tunggu dulu dia sampai launching. Misbehaved you so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Nah, setelah kita hitung ternyata villa di sini itu yang udah terlihat itu udah terlihat 10 buah villa atau resort ya, guys. Tapi masih dalam tahap finishing dan ada beberapa yang sepertinya udah jadi juga, guys. Dan harga sewa kamarnya di sini yaitu berkisar dari 1.500.000 sampai 2.500.000 per kamarnya, guys. Nah, sekarang kita menuju ke kafenya yang di sana. Yuk kita lihat apakah udah bisa masuk atau udah selesai. Nah, ini adalah kafenya, guys. Ada dua lantai ya. Nah, sepertinya di atas sana itu kita bisa foto-foto, mendapatkan foto yang lebih bagus lagi ya. Tapi kita belum bisa naik karena lagi pemasangan keramik lantai, guys. Jadi kita lihat dari sini saja, guys. Wow, pemandangannya luar biasa banget. Itu arena permainannya yang belum juga selesai 100% ya. Dari atas sini kita bisa lihat view-nya yang luar biasa. Masya Allah, indah banget. Oh ya, Chambayil ini terletak 1.800 meter di atas permukaan laut, guys. Jadi cuaca di sini itu teramat sangat sejuk banget. Pokoknya kalau di sini mah dingin banget. Oh,
Nah, ini penampakan villanya, guys. Langsung menuju ke view yang indah banget, masya Allah. Dan di sini terasa private karena satu villa dengan villa lainnya itu dibatas-batasi, jadi sangat cocok banget untuk wisata keluarga, untuk refreshing bersama keluarga maupun teman serta kerabat, ya guys. Dan di sini kamarnya itu cukup luas, guys, dan juga kita di depan ini bisa santai-santai, bisa bakar-bakaran juga, terus bisa sambil ngobrol-ngobrol menikmati view dan suasana alam yang sejuk banget dan juga indah banget, luar biasa, masya Allah, indah banget pokoknya, guys. Penasaran kan? Semoga nanti kita bisa menginap di sini, ya guys, ya. Nah, ini adalah lokasi permainannya atau arena bermainnya, guys. Juga masih dalam tahap finishing, ya. Jadi pasti pada nggak sabaran kan seperti apa nanti kalau udah benar-benar selesai 100%. Jadi sekarang kita turun yuk, guys. Karena kita udah puas menikmati keindahan alamnya dari atas Chambai Hill ini. Sepertinya Chambai Hill ini kedepannya bakalan menjadi ikonnya Kabupaten Solo. Karena keindahannya memang luar biasa dan fasilitasnya kedepannya sepertinya memang akan benar-benar lengkap, ya guys. Indah banget ya, Sumatera Barat memang banyak hidden gemnya, banyak surga-surga tersembunyi, ya guys, ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Rizka HH Channel biar dapat pemberitahuan video-video terbaru kita. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,